Penembakan di Papua, Sertu Anuberta Handoko dimakamkan. Semasa hidupnya, almarhum dipercaya sebagai bintara propam, walau berpangkat sersan II. Jenazah Sertu Anuberta Handoko dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Sorong. Pemakaman dilakukan secara militer yang dipimpin Komandan Korem 171 Praja Viratama Sorong Ignatius Joko Triyono. Walau masih berpangkat sersan II, almarhum telah dipercaya menjadi bintara propam. Dalam insiden penyerangan KKSB, almarhum tengah bertugas sebagai wakil komandan pos. Karena beliau masih almarhum masih bujangan ya, sehingga pasti itu keluarga akan kita perhatikan. Tadi sudah kita berikan bantuan dari Panglima TNI langsung, ya, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bantuan berupa uang katakan untuk meringankan beban keluarga. Itu salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini.